Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mahfud, angkatan 18. Dari di sini saya akan mengerjakan tugas sistem operasi dengan menggunakan Linux online pada Kokalk. Langsung saja tugas 1. Latihan 1 kita akan kerjakan. Kita akan beri nama 1.c. Enter. Jadi kita akan langsung kita copy. Latihan pertamanya kita langsung copy ke dalam sini. Kemudian kita save. Dan kita buka terminalnya dan kita compile dengan menggunakan GCC A2 LO info dengan apa .c. Oke, jadi di sini dia tidak menampilkan apa-apa ya. Tidak ada tanda-tanda apapun. Jadi kita akan langsung lanjut ke latihan kedua. 2.c. Oke, kita copy. Copy. Langsung kita masukkan dan kita save latihan keduanya. Ini codingnya dan kita akan compile kembali dengan cara yang sama, GCC. Dengan namanya min2.c. Oke. Di sini ada tandanya ya. Child complete. Oke, jadi di sini complete. Jadi di sini kan di sini jika PID-nya sama dengan 0, maka dia akan menampilkan line J. Oke, kita akan lanjut ke latihan 3. Kita akan beri nama 3.c dan kemudian kita copykan kembali codingnya. Copy dan paste. Kita save dan compile dengan cara yang sama, GCC minfo. Namanya jalan. Oke, jadi di sini ada hasilnya ya. Childnya berhasil dan di sini kita akan mendapatkan nilai child PID. Jadi nilai PID-nya pada child PID 0 kan nilainya 0. Child PID 1 nilainya 2160. Parent PID nilainya 2160 dan parent PID 1 2159. Itu untuk latihan ketiga. Latihan terakhir yaitu latihan 4 dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita akan copy kembali, copy, kita pastikan dulu apakah sudah itu tadi. Oke, kita akan compile. Salah ketik.
ketinggalan min.c-nya, f.c-nya. Dan oke. Jadi di sini ada childnya. Nilai dari x-nya, di sini x itu ialah child. Jadi nilai dari line x itu 0, -1, -4, -9 dan -16. Dan nilai y itu parent line y. Jadi nilainya 0, 1, 2, 3 dan 4. Cukup sekian pada latihan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.